sebelum Corey Griffin ini meninggal, di akhir wawancaranya, di akhir wawancaranya, itu kalau si pesawat apa itu ya? Pesawat ulang kali kali ya? Lewat. Balik lagi sama kita berdua di channelnya GR Production yang ngebahas apa aja yang bisa dibahas. Oke gengs, kali ini kita masih ngebahas tentang misteri. Kenapa kita sering banget bahas soal misteri? Karena menurut kita misteri itu ada sesuatu yang menarik untuk dibahas dan masih punya banyak teka-teki. Intinya kita penasaran. Betul. Nah, kali ini topik pembahasan kita adalah tentang hewan-hewan aneh tapi ada. Nah, kita di masing-masing punya cerita. Cerita kamu apa? Nah, aku itu ada cerita kalau di Irlandia itu ada seekor binatang yang bisa berbicara dengan manusia dan menggunakan bahasa manusia. Nah, jadi awal mula cerita ini itu di bulan September tahun 1931 ada salah satu keluarga petani yang bernama keluarga Irving yang tinggal di Aselavman di dekat laut Irlandia yang. Nah, keluarga Irving ini sendiri itu terdiri dari James Irving yang saat itu usianya sudah 60 tahun. Istrinya yang bernama Margaret dan putri mereka yang bernama Ferry Irving yang saat itu usianya masih 13 tahun. Dan mereka juga punya anjing yang bernama Mona. Oke, terus? Jadi cerita misteri ini bermula pada saat si James Irving ini yang itu mendengarkan suara-suara aneh dari balik dinding rumahnya. Yang dikiranya itu suaranya si Mona, anjingnya itu. Pas dilihat, oh bukan suara Mona nih. Oke. Karena suara itu seperti suara geraman dan suara cakaran di dinding. Akhirnya si James ini berusaha, atau bukan berusaha ya? Suara hantu kali? Bukan, kalau hantu, ya bisa juga sih hantu ya. Dia coba pasang perangkap nih. Ternyata setelah dipasang perangkap pun, perangkap itu pun juga gak bisa nangkep binatang tersebut, guys. Jadi dia gak ketangkep? Gak ketangkep binatang itu. Oke. Karena binatangnya juga gak ketangkep lagi, yang tadi aku bilang, si James ini mulai iseng nih. Dia mulai menirukan suara dari binatang misteri tersebut. Nah, anehnya, pada saat si James menirukan suara dari binatang itu malah menirukan balik suaranya si James. Oh, jadi bisa ngikutin? Bisa ngikutin. Oke, terus? Bahkan anehnya, binatang ini juga bisa menirukan suara nyanyiannya si Ferry Irving, anaknya James Irving yang usia 13 tahun. Nah, ini baru aneh. Dia bisa ngikutin bisa nyanyi ngikutin, lagu gitu. Suatu hari akhirnya binatang ini keluar dari persembunyiannya yang. Oke, akhirnya dia keluar juga, keluar, muncul. Dia muncul. Capek kali ya. Nah, ngumpet terus, mulu kan. Terus akhirnya dia memperkenalkan diri di depannya si James kalau oh, si binatang ini ternyata musang. Seekor musang. Musang keluar perkenalkan diri Memperkenalkan diri kalau nah, ngomongnya ini juga dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi musang ini pada saat memperkenalkan dirinya itu kalau dia itu punya nama yaitu Gev. Itu punya nama. Terus musang punya nama. Terus dan si Gev ini lahir di India pada tahun 1852. Jadi dia cerita. Dia cerita nih. Kalau saya namanya nih misalnya nih gua musang ya gengs ya. Gua musang, nama gua Gev, lahir di India tahun 1852. Alik enggak? Alik kan? Gila. Terus lanjutin. Nah, terus si James ini bingung, loh kok bisa dari India sampai ke Irlandia? Kan jauh, udah beda negara. Si musang ini pun juga menceritakan kalau 20 tahun yang lalu itu para petani lokal setempat itu mengimpor musang-musang dari India untuk mengatasi masalah populasi kelinci di Irlandia ini. Oh, itulah kenapa dia bisa sampai betul situ. Ke Irlandia. Oke. Terus ya udah akhirnya si musang ini dijadikan peliharaan lah oleh keluarganya Irving. Nah, pada saat dijadikan peliharaan, si musang ini juga suka membantu kegiatan rumahnya keluarganya si Irving ini ya. Oke. Terus yang unik, si Gev ini juga bisa mematikan kompor kalau Margaret itu lupa mematikan kompor. Oh, bisa bantu-bantu dia. Nah, terus si Gev ini juga suka ikut belanja nih yang diem-diem nih. Nyelinap. Okay. Nah, dia nyelinap ke tas belanjanya si Margaret ke pasar. Nah, si Gev ini itu juga suka bercerita sama si James Irving tentang berita-berita yang lagi viral di kotanya ini yang. Jadi intinya si Gev ini suka ngegosip juga. Oh, netizen. Dia suka ngegosip juga sama James Irving nih. Terus. Si Gev ini. Okay. Nah, si Gev ini bahkan punya makanan favorit loh yang. Makanan favoritnya itu ada pisang coklat sama biskuit.
Lah kayak kamu. Kalau aku biskuat, bukan biskuit. Ya kan biskuit. Ya tipis lah ya kan. Terus? Lah. Ngaji geng. Si Gev ini juga punya tempat tidur pribadi. Diberikan tempat tidur pribadi oleh keluarga Irving. Bahkan tempat tidurnya itu dinamai dengan Sanctum. Kali bukan tempat tidur pribadi kali, tempat untuk dia tidur kali. Ya, private gitu. Room private lah ya kan. Ya, tempat dia tidur lah. Iya, tempat dia tidur. Tapi ada namanya. Namanya Sanctum. Sanctum lah kamu. Terus, salah kostum ya kan. Terus? Nah, akhirnya sampai di tahun 1932 itu ada salah satu tabloid dari Inggris yang mengangkat cerita ini yang. Dan mulai dari situ tuh banyak para wartawan, para jurnalis, psikologis juga ada, bahkan sampai ada pemburu hantu atau ghostbuster yang datang ke negara tersebut untuk membuktikan atau menyelidiki kebenaran dari cerita tersebut, guys. Jadi intinya cerita ini viral. Sempat viral. Beneran viral. Iya, ada. Oke, terus. Nah, salah satu ghostbuster bahasa Inggris ya. Pemburu hantu itu yang bernama Harry Press. Itu ditemani dengan temannya yang seorang editor dari majalah Listener. Untuk membuktikan kebenaran dari cerita tersebut. Nah, pada saat mereka melakukan investigasi, ternyata si Gev ini nggak menampakkan diri yang nggak muncul. Oh, jadinya kalau orang-orang datang mau ngelihat juga nggak bisa? Nggak bisa. Oh, jadi dia cuma bisa menampakkan diri di depan keluarga Irving aja. Oke. Terus? Tapi si Harry Press sama temennya ini mendapatkan jejak kaki nih. Mendapatkan jejak kaki di area rumahnya si Irving ini, jejak kaki hewan ya. Akhirnya si Harry Press meminta bantuan kepada Regina Pocock. Itu adalah salah satu ilmuwan dari Museum Natural History di Inggris untuk melakukan penelitian terhadap jejak kaki ini. Oh, jadi itu jejak kaki diduga jejak kaki si Jeff. Oke, terus hasilnya? Nah, berdasarkan dari keterangan Regina Pocock, jejak kaki ini memang jejak kaki binatang, tapi bukan dari golongan binatang si musang, luwak ataupun tupai. Berarti sebenarnya bukan musang dong. Nah, itu masih misteri kan. Nah, akhirnya dari hasil semua penelitian tersebut di tahun 1936, mereka mengeluarkan sebuah buku yang berjudul The Haunting of Cassens Gap. Oh, hasil penelitian Nah, dari buku-buku itu akhirnya muncullah teori-teori yang berkembang di tengah masyarakatnya. Nah, ada tiga teori ya yang aku tahu. Itu teori yang pertama itu bahwa binatang itu berkaitan dengan jenis hantu. Jadi sebenarnya mereka itu binatang itu siluman. Oh, iya. Kalau di kita namanya siluman. Siluman. Iya. Gitu. Jadi binatang jadi-jadian ya, gengs ya. Iya. Lalu teori kedua juga menyatakan bahwa sebenarnya binatang itu termasuk binatang kriptid. Apa kriptid? Binatang kriptid itu binatang-binatang mutan. X-Men. Bukan X-Men juga, jadi binatang-binatang binatang-binatang yang memang belum teridentifikasi namanya, belum tahu nih jenis binatang apa. Oke, terus selanjutnya? Dan yang teori yang ketiga ini yang paling banyak berkembang di masyarakat, bahwa binatang itu hanyalah sebuah halusinasi atau hayalan dari keluarga Irving itu sendiri, gengs. Nah, tapi di tahun 2005, sebelum Ferry Irving ini meninggal, di terakhir wawancaranya itu kalau si pesawat apa itu ya? Pesawat ulang-aling kali ya? Lewat. Jadi si knowing banget loh yang ya. Akhirnya si Foyer Irving ini itu meninggal di tahun 2005. Dan wawancara terakhir si Foyer Irving sebelum dia meninggal, itu si Foyer tetap kekeh bahwa si Gev ini memang ada yang. Itu tadi cerita dari aku yang. Kalau kamu sendiri ada cerita yang menarik nggak nih? Ada dong, kita kan janjiannya masing-masing cari satu cerita tentang hewan aneh tapi ada. Yeah. Nah, kalau cerita yang aku dapat yaitu tentang hewan aneh ayam ajaib. Ayam ajaib. Maksudnya ajaib. Gimana? Nah, ini dengerin aku cerita ya. Nah, ayam ini berasal dari satu kota di Fruta, Colorado. Oke. Okay. Nah, kenapa dia disebut ayam ajaib? Karena ayam ini mampu bertahan hidup selama 18 bulan tanpa kepala. Hidup 18 bulan tanpa kepala? Itu ayam atau zombie sebenarnya? Zombie. Oh, ayam zombie. Ayam zombie. Tapi dia hidup dan ini nyata loh. Ini beneran nih? Ini beneran, ini nyata. Fakta nih ya? Ini fakta. Oh, jadi nah, gimana nih? Jadi ceritanya gini, pada hari itu tanggal 10 September 1945. Okay. Ada sebuah keluarga peternak yang bernama keluarga Olsen. Olsen. Nah, hari itu si Clara Olsen meminta suaminya Liat Olsen untuk menyembelih
seekor ayam yang mau dimasak untuk makan malam. Nah, kemudian si suami pun masuk ke kandang ayam, cari-cari ayam yang gendut. Gendut untuk disembelih yang umurnya sekitar 5,5 bulan. Nah, setelah disembelih, itu ayam ya seperti biasa mulai berjalan sempoyongan dan mengeluarkan darah dari bagian leher. Nah, kemudian dibiarin lah. Tapi gak lama kemudian, anehnya itu ayam mulai mengepak-ngepakkan sayap, goyang-goyangin sayap, bukan sayap ya, bulu-bulu di badannya, dan mulai bersuara. Jadi ayamnya gak mati, intinya gitu? Enggak, harusnya kan logikanya ayam disembeli gak berapa lama, tumbang. Nah, kalau ini enggak, dia cuma jalan terhuyung-huyung. Gontai kali ya. Nah, kemudian dia ya udah kayak biasa ngegerak-gerakin bulu, kemudian dia bersuara. Oh. Nah, ngelihat itu si Liot ini ngerasa kok aneh ya, ada yang aneh sama ayam ini. Nah, ini pasti ayam ajaib. Dia mikir gitu nih. Kemudian dia bawa ayam ini ke University of Utah di Salt Lake City untuk diteliti. Nah, sesampainya di sana, para peneliti itu pada bingung, udah pasti. Ini kasus kayak gini nih langka, gak pernah ada hewan yang bisa hidup tanpa ada kepalanya. Nah, hasilnya ada beberapa faktor penyebab, kemungkinan penyebab kenapa ayam itu masih bisa bertahan hidup. Apa tuh? Yang pertama, kok masih bisa hidup gitu kan udah di makanya diteliti. Nah, ini hasilnya. Yang pertama, kapak yang digunakan untuk nyembeli ayam tadi tidak mengenai urat pembuluh darah yang ada di bagian leher yang menghubungkan antara kepala dengan otak. Jadi nggak putus ya pembuluh darah? Iya, jadi hanya luka yang tidak menyebabkan kematian. Nah, fakta kedua adalah bahwa darah yang mengalir dari leher itu segera menggumpal dan membeku sehingga menghambat keluarnya lebih banyak darah lagi. Jadi pendarahan menyumbat pendarahan lebih banyak lagi. Jadi tidak menyebabkan pendarahan yang berlebihan. Okay. Yang ketiga, hasil penelitiannya adalah bahwa tanpa disengaja ayam tersebut berhasil menahan kepalanya sehingga bagian batang otak tetap terjaga. Oh. Nah, Pat, karena bagian ini vital banget, bagian otak organ ini. Vital ini ya. Ya, bagian otak inilah yang membantu untuk pernafasan, detak jantung, aktivitas gerak. Nah, itu fakta-faktanya. Bukan fakta sih ya, hasil penelitiannya. Gitu. Nah, seperti itu menurut para ahli. Nah, sejak saat itu si ayam tadi karena keunikannya, si Liot Olson memberikan nama Mike kepadanya. Nah, jadi itu punya nama dia. Sebelum itu ayam itu kan tetap hidup ya? Tetap hidup. Nah, itu makannya gimana itu? Nah, ini ceritanya. Jadi Mike ini dia cuma memang enggak punya kepala, tapi dia masih bisa beraktivitas seperti ayam normal, seperti lompat-lompat, duduk, bertengger, berkokok, walaupun tetap bisa jalan intinya gitu ya. Tetap bisa jalan, ya kan kakinya enggak kenapa-kenapa. Enggak, kirain ya cuma duduk diam doang. Tetap bisa aktivitas normal. Dia ya. Dia masih bisa beraktivitas normal. Bahkan dia tuh kayak ayam normal lah, keliling-keliling cari makanan. Nah, tapi kan untuk aktivitas makan dan minum itu dia enggak bisa sendiri. Jadi untuk makan dan minum harus dibantu oleh pemiliknya, keluarga Olsen tadi, dengan cara menggunakan alat bantu tetes. Jadi dimasukkanlah makanan melewati lehernya. Jadi kayak ditetes-tetes mata, tau? Oh iya, oke gitu. Tetes mata, tetes hidung, alat tetes lah. Iya, iya. Nah, tapi walaupun dia pakai makan sama minum pakai alat tetes, harusnya kan logikanya kurus ya. Tapi enggak. Selama 18 bulan ini bobot berat tubuh dia tuh naik loh. Okay. Karena keunikannya dia ini bawa banyak rezeki untuk pasangan Olsen tadi. Oke, jadi famous dia ya. Iya, jadi famous pasti. Nah, karena dia keluarga Olsen ini bisa kaya. Nah, jadi orang-orang yang datang pengen ngelihat dia itu dipungut bayaran. Pasangan Olsen ini juga melakukan tur-tur pertunjukan ke beberapa negara, bahkan sampai ke luar negeri. Oh, sampai ke luar negeri sampai juga. Sampai luar negeri juga. Artis dong berarti. Emang jadi artis, jadi kayak punya manajemen. Nah, jadi kemudian ini Maret 1947. Waktu itu seperti biasa Mike and Tim, jadi ada krunya, Mike and crew. Udah punya manajemen itu sedang melakukan pertunjukan dan waktu itu mereka sedang beristirahat di satu motel di kota Phoenix. Pada tengah malam, Liot Olsen ini mendengar suara cekikan Mike. Jadi dia seperti tercekik. Okay. Nah, langsung bangunlah si Liot ini dan dia sadar benar biasanya kalau kayak gini nih
si Mike ini kesedak. Tapi sayangnya Lior ninggalin alat pembersih leher Mike. Oh, dia lupa ya, kolups ya. Nah, itu berupa alat suntik. Oh, nah, gitu. Sayangnya itu kan tengah malam. Hmm. Mau nyari juga banyak toko yang tutup. Hmm. Nah, karena itulah akhirnya Mike meninggal. Nah, jadi sampai saat ini Mike itu menjadi semacam maskot di kota Fruta, Colorado. Oh, dijadikan maskot akhirnya. Dijadikan maskot. Oh. Jadi ada maskotnya. Ayam gendut tanpa kepala, lucu banget. Emang ya? Lucu lah. Sama aku lucu mana? Ya dialah. Iya, iya. Sejak saat itu banyak orang yang ingin mengadopsi cara penyembelihan seperti Mike. Hmm. Tapi enggak pernah berhasil. Kalaupun ada yang berhasil, itu cuma bertahan sekitar 1 sampai 2 hari, kemudian ayamnya mati. Satu-satunya ayam yang mampu bertahan hidup tanpa kepala selama 18 bulan hanya Mike. Ya. Nah, itu sebenarnya Mike-nya Mike apa sih? Mike Jagger, Microwave atau Mike apa nih? Microphone. Iya, iya. Oke, guys, itu tadi ceritaku tentang ayam, cerita Gali tentang musang. Musang, kan? Kita minta tolong mana cerita yang lebih menarik. Oke? Okay? Cerita gua kali ya. Oke, gengs, itu tadi cerita dari kita berdua. Sorry kalau videonya masih agak panjang ya, gengs ya. Makasih banyak yang udah mau denger bacotan yang kita berdua. Betul. Jangan lupa like, comment, share sama subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bantuin kita dong supaya channel ini bisa berkembang dan terus berkarya. Dan tetap kasih tahu kalian informasi-informasi yang bermanfaat. Betul. Oke, guys. See ya. Bye-bye. Thank you.